Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa mulakala Allah subhanahu wa ta'ala, kita sekarang berada di Ugai, Kecamatan Seburuk Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Di lokasi ini belum ada masjid, maka kita telah membebaskan untuk sementara ini, proses sudah aman 1 hektar. Kita ingin membebaskannya 2 hektar, dan itu sedang proses. Adapun harga tanah sudah kita berikan. Kemudian kita akan membangun masjid ini besarnya kurang lebih 12 kali 12. Memang biaya untuk membangun di sini sangat besar sekali, karena semen, satu sak semen saja itu kalau sampai di sini ini biayanya mencapai 165 satu sak, ya 165 ribu, belum lagi pasir yang kita datangkan dari Padang, batu kerikil dari Padang itu satu kubiknya sampai di sini lebih dari 2 juta satu kubik. Ya. Nah, tentu mau tak mau kita membangun masjid untuk keperluan masyarakat kita di sini. Pada saat ini, insya Allah kita akan bangun masjid Ugai ini, di mana Yayasan Darul Iman bekerja sama dengan Islam Center di Muara Seburut ini. Ya. Insya Allah, tentu kita akan mengajak pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan pembangunan ini, kurang lebih nilainya adalah 750 juta kurang lebih, ya. Maka oleh karena itu kami mengajak pemirsa, dana yang sudah kita kumpulkan di Islam Center selama ini untuk program pembangunan masjid Mentawai 200 juta itu sudah kita jadikan sebagai modal awal, maka kita akan membutuhkan dana yang lebih dari itu. Tentu kurangnya adalah kurang lebih 550 juta lagi. Oleh karena itu kami mengajak pemirsa untuk menyelesaikan pembangunan masjid ini. Kemudian juga kami dari Yayasan Darul Iman juga memberikan perhatian untuk pembangunan masjid yang lain di Mentawai, atau merenovasi dan merehab masjid yang ada. Sekarang ini kita akan meletakkan batu pertama, ya. Bismillah, ya. Kita letakkan sini, ya. Adalah berkah, dan masjid ini kita bangun atas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagai tempat kita mendidik kaum muslimin yang ada di sini. Silakan Pak Ramli. Pak Ramli, coba Pak Ramli silakan. Tokoh kita di Mentawai. Jadi sana ada tadi.